YouTube channel. Jadi di video kali ini gue bakalan nge-vlog beberapa hari di Bandung nanti. Nah sekarang mau berangkat untuk ke Bandung. Jadi gue sama sepupu gue berdua doang, gue naik kereta. Nah sekarang kita mau berangkat. Ini tuh pagi banget, jam berapa sih? Masih jam 6. Kereta kita berangkatnya tuh jam 10-an gitu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar gue semakin semangat bikin kontennya. Terus ini koper kita. Kita gak janjian nih kopernya pink-pink. Ada bawaannya lagi tambahan. Sebenarnya gue mau bawa sepatu ini, tapi gak muat guys, jadi ini ditinggal. Dadah. Gue cuma pakai sendal, jadi yaudah. Jadi sekarang udah nyampe di hotel dan kita lagi check in. Gembira. Yay. Hai guys, jadi gue baru sampai di hotel. Terus hari ini nggak tahu nih mau kemana nih. Jadi tuh gue pesen hotel yang deket banget sama Trans Studio Mall. Ini kepleset nyampe gak sih? Iya. Kalian ikutin aja vlognya. Sekarang gue mau beres-beres dulu. Gue harus mandi lagi karena gerah banget pakai hoodie. Jadi ikutin terus vlog kita. Hai, selamat malam. Jadi kita tadi udah siap-siap, udah mandi segala macem. Terus baru sempat mau keluarnya malam. Dan ini juga kayaknya mau ke TSM. Ini sih kayak kita lupa bawa cuci muka men, bawa facial wash men, kayak nggak bisa banget gak sih. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli sesuatu juga sekalian gitu malam ini. Dan gue pengen beli kalung gitu, gue nggak ada bawa kalung sama sekali, jadi kayak kosong banget ya. Sini ya. Oh my god, enak banget gak sih. Jadi dia tuh umurnya beberapa tahun di bawah gue. 4 gak sih? Apa 3? 3 Kayak gue lebih muda gitu. Gue harus jongkok deh. Dia tinggi banget guys, apa gue yang kependekan ya? Ini nih. Ini. Udah mabok pepper lunch lagi. Jadi tuh deket banget, tinggal jalan doang. Anginnya, anginnya dingin. Kehujanan dikit. Kehujanan dikit. Langsung kayak tuh. Itu olahraga mau-mau, harus makan olahraga. Iya, mandi belum turun lagi tuh nasi. Itu bagus sih, Gi. Mengurangi lemak jahat. Agak baik, Gi. Nasinya belum turun.
basah tuh. Kasih. Hai, jadi sebenarnya tuh dari sebelum berangkat gue udah sakit gigi. Bukan sakit gigi. Jadi gue lagi numbuh gigi yang belakang banget, geraham yang belakang banget. Nah, itu tuh kayak baru numbuh sedikit. Terus jadinya kesenggol sama pipi gitu. Terus jadinya sariawan. Tapi sariawannya ini karena gigi ya, bukan karena panas dalam atau gimana. Jadinya setiap mau makan tuh gue enggak bisa nganga yang gede. Gak bisa, ketawa juga lagi gak bisa yang A gitu. Agak-agak kurang gak nafsu makan sedikit, tapi tetap harus makan gitu. Jadi gue pakai kumur-kumur yang buat sariawan terus kan. Karena percuma bakalan tetap luka kalau misalkan si giginya ini belum numbuh ke gede gitu. Kalian ada yang kayak gitu gak sih? Gue kayak aneh banget kenapa sampai sariawan ya. Dulu yang kiri numbuh gak sariawan soalnya. Yang ini kayak sariawan. Ya by the way juga kita habis dari luar. Terus sekarang tuh udah jam 10 malam. Tadi gak kemana-mana, jadinya cuma ke TSM doang. Dan itu deket banget kan sama hotelnya, kayak tinggal jalan doang lewat belakang. Besok pagi sih rencananya mau ke danau, tapi semoga jadi ya. Dan semoga gak macet. Sekarang mau beres-beres, hapus makeup, mau maskeran juga. Babies. Minum dulu aja deh kak, choco drinks yang green tea. Jadi 66 ribu. Ada lagi no coklat. Thank you.
adem banget. Hai, jadi kita berdua balik lagi ke hotel karena gue udah bawa baju nih tadi buat ke sudut pandang, tapi mohon maaf sepatunya kayaknya kayak jelek gitu, liatnya lo ngerti gak sih? Tuh kayak telanjang gitu kakinya, kayak ngatung banget tuh, ya gitu. Cuma karena mau ganti sepatu, enggak, karena mau ngecas juga gak sih sekalian ya. Karena gak bawa powerbank tadi dan ini udah tuh. Udah gitu karena hotelnya kan deket ke mall, jadi kita mau makannya di mallnya. Enak banget tinggal jalan, kayak pengen makan sushi. Sekarang mau makan dulu, lapar, belum makan siang, ini udah sore. Sekarang udah jam 3:30, tadi kita makan pagi banget, 6:30 ya, apa jam 7? Pokoknya sekarang kita baru mau makan siang ke sore, nanti malam kita makan lagi. Gue mau infoin kalau di semua tas gue kasih hand sanitizer gitu. Tuh, gak kelihatan ya. Sekarang mau keluar. Hari ini sih niatnya pengen foto box ya, Beb. Sariawan gue sakit banget. Jadi gak bisa ngomong gede. Gak bisa nganga gede. Mohon maaf, ini semuanya kapan nih? By the way, gue minum obat juga tuh, guys. Kumur-kumur juga. Kayak, tapi dia kayaknya gak bakalan sembuh sampai si giginya ini nunggu. Karena lukanya tuh di bagian nganga yang kita gitu. Jadi makanya gak bisa nganga gede-gede. Ini aja sakit. Gak apa-apa. Berarti yang pepperoni sama
lupa buat ganti masker, guys. Gue kayak bawa masker banyak banget ke sini, by the way. Hai guys, jadi sekarang kita udah di kamar. Jadi kan gue di sini sama sepupu gue, terus kita udah lama banget nggak ketemu kan karena pandemi juga. Sebenarnya tuh gue dulu setiap ya rumahnya di Bekasi, setiap gue ke Bekasi tuh gue selalu nginep di rumahnya dia gitu kan. Dan hari ini kita tadi abis ngobrol-ngobrol lumayan lama ya. Terus kita sempat ya crying juga gitu, deep talk sambil chat-chat. Ya gitu deh ya. Terus sekarang udah waktunya mau tidur. Gue udah ganti baju tidur sebenarnya. Tapi gue belum habis makeup dan gue udah mau beres-beres mandi. Gimana hari ini? Semoga kalian suka ya vlog keseharian di tanggal 13 Januari ini. Besok 14 ya? Iya. Besok 14 Januari tuh niatnya gue ada mau ke ini kuku, karena sebenarnya udah janjian dari lama banget pengen ambil kuku di Popscope. Dan guenya bilang waktu itu lagi res kuku dan pas banget gue ke Bandung, gue bilang aja, "Kak, aku mau ke Bandung, jadi gue mau kesana, mau ke store-nya langsung, biar langsung." Dan kebetulan banget kata gue, sekalian aja kan mau kondangan juga gak sih tanggal 15-nya gitu. Jadi sebenarnya tuh niat gue ke Bandung adalah mau datang ke kondangannya temen gue, Namira. Nih, si cantik. Itu gue mau datang karena waktu akad gue diundang, tapi gue gak bisa datang pas bulan November. Jadi gue mengusahakan untuk datang di bulan Januari ini, seenggaknya bisa ngeliat Nami secara langsung gitu kan, setelah sekian tahun temenan gitu. Dan besok kita check out hotel ini. Good night guys, jangan tidur malam-malam ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu besok.